Ya Tapi itu sebenarnya nggak terima apa-apa, proses kasih. diikuti saja terus. Nanti akan diperbaiki namanya. Oh iya itu. Baik, Jadi terus kemudian saya tetap untuk mendaftar saat ini nggak apa-apa ya Bu ya? nggak apa-apa. Atau Oh. hari ini menghubungi ini pendaftaran kan hari ini kan? Menghubungi Iya. IT Unip bisa nggak menghubungi panitia nasional, IT panitia nasionalnya? Oh iya, baik Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana Pak Arifin? Baik, Bu. Mungkin untuk Ya, kita yang nama ini Pak Sabdi selaku admin LPTK, mungkin Pak Sabdi bisa kasih pencerahan sedikit Pak Sabdi. ya bisa enggak merubah sekarang? Kalau enggak nanti saya hubungi ini IT nasionalnya panasnya. Begini Bu Dwi, kalau dari IT Ya, kami Pak. juga kan itu nggak bisa kita ngubah. Jadi kalau kita ngubah kasusnya seperti terubah dengan kita, tetapi di sistem sana tidak. Nanti keluar mesti seperti itu lagi gitu. Apa namanya IT pusat, tapi mohon namanya masalahnya Iya biar saya baik nggak Ibu. salah biru Oh. di chat, Ya. di chat tolong di chat kan. Baik, kemudian Iya yang baik pertanyaan Ibu. kedua ya dari Ibu Atia tadi bertanya tentang upload itu tadi ya. Jadi gini Ibu, mungkin ini semuanya serba apa namanya? Ini baru pertama ya untuk portofolio ini. Untuk UKIN di masa pandemi yang di-upload-upload seperti ini biasanya Bapak Ibu itu UKIN-nya langsung di kelas, mengajar langsung di kelas. Jadi gini Ibu, Bu Atia, saya belum bisa, saya kan bukan peserta juga, saya belum bisa membuka apa namanya? File itu di mana RPP itu diunggah. Jadi kalau menurut saya itu Ibu siapkan dulu di awal semuanya. Kalau RPP sama portofolio kan bisa disiapkan di awal. Hanya saja nanti perekaman video itu sudah ada jadwalnya 17 dan 18. Jadi nanti di mana dia diminta misalnya pada saat apa? Upload portofolio di situ ada permintaan untuk upload RPP ya Ibu bisa sekalian mengupload di situ. Tetapi kalau nanti ternyata upload RPP-nya bisa bersamaan dengan apa video ya nggak apa-apa gitu loh Bu. Ini kan selisihnya cuma satu hari. 16-17 upload video portofolio, 17-18 kan RPP sama video. Itu Ibu Atia, Ya, jadi ada kita lagi Bapak Ibu menyesuaikan. yang ditanya? Iya, Bu, terima kasih. Jadi Ya. tergantung nanti permintaan dari sistem ya, Sudah bisa dibuka? Coba Ibu Ibu buka. Karena saya nggak bisa mengakses itu belum Ibu. bisa belum. Oh, belum ya. Iya, kita Ya kami udah. juga sedang ada satu berkas yang belum belum terpenuhi, Bu. Makanya ini menunggu sambil Oh, gitu. menunggu. Iya. Ya udah nanti kalau kalau enggak nanti silakan hubungi saya kalau ada masalah akan saya sharing nomor HP saya ya Bapak Ibu. Nomor saya nanti Ibu silakan Bapak Ibu WA ya. Saya bacakan nomor saya 08121 55 22 747. Atau saya tulis di chat ya biar nanti kalau ada masalah silakan hubungi saya. Bu, ulang Bu. Saya, Nomornya Bu. sudah Ulang, saya diulang chat Bu. ya Bapak Ibu. Saya chat Bapak Ibu 08121 55 22 747. Bisa juga Bu Dwi Meliati tadi mau WA saya ya Bu biar nanti saya teruskan ke apa namanya Oh ke iya. IT panas WA saya aja Bu Ya, nanti baik biar Ibu. biar lebih mudah saya nggak usah ngetik lagi. Ya. Biar saya forwardkan. Ya baik Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Baik. Ya, kayaknya sudah Bu Dwi.
Kalau sudah, nanti kita jam 2 lagi, Bu Dwi, ya. Briefing dengan iya, Pak. guru Ini pengujinya. nggak ada lagi yang ditanyakan, tapi ada 3 raise hand itu, Pak. Pak Permisi, Purwandi Pak. tadi nanya, boleh. Baik, Pak Purwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada sedikit yang mau saya tanyakan, Ibu. Jadi kemarin kan saya malam tadi mencoba untuk mendaftar, tapi ternyata belum bisa karena apa? Ada surat keterangan dari LPTK itu yang harus diunggah. Sementara untuk memenuhi persyaratan itu kan seluruh kegiatan PPG kita kan harus sudah selesai ya, Bu ya. Nah, jadi untuk kegiatan PPG kan kita hari ini, Bu, terakhir. Jadi untuk review PPL 2 kita baru selesai untuk hari ini sampai jam 12 kalau tidak salah di jadwal itu. Jadi untuk masalah pendaftaran mungkin kayaknya mungkin bisa nanti itu terlaksananya setelah pelaksanaan PPG ini selesai, Bapak Ibu, atau apa surat keterangan itu kan harus kita unggah, Bu ya. Nah, jadi solusinya gimana itu, Ibu? Oke, Bu, makasih, itu aja, Bu. Makasih. Iya, Pak. Makasih, Pak, pertanyaannya. Langsung saya jawab ya, Pak Rio. Nanti ya, Pak Bu. Lupa lagi. Gini, memang Bapak Ibu harus selesai dulu semua rangkaian PPG baru bisa mendaftar UKM PPG. Misalnya gini loh Bapak Ibu, kayak anak SMA bisa bisa UTBK atau SBMPTN setelah lulus dari SMA atau pesantren apa yang setingkat dengan SMA atau MAN gitulah ya. Nah, di sini karena ini dalam jabatan, itu kan ini cepet-cepetan ya ini Bapak Ibu, waktunya mepet sekali kejar-kejaran. Jadi untuk surat keterangan selesai PPG ini bisa diterbitkan oleh kampus kan, Pak Arifin, ada di sini ya Pak Arifin? Bisa Bu, jadi surat itu sudah on proses, tinggal tunggu tanda tangani Pak Dekan pagi ini. Karena kemarin kan libur iya. Sabtu Minggu, dan juga kita berpegang seperti kata Pak Urwadi tadi, karena siang habisnya review, mungkin habis ini bakal kami sebar ke peserta surat keterangan selesai mengikuti PPG-nya. Ya, ya siang ini ya baik Pak Rio. Jadi Pak Purwandi menunggu dari Pak Rio ya, dari Pak Arifin juga ya Pak, dari pengelola PPG Unip. Nanti setelah selesai ini akan dapat surat keterangan bahwa Bapak Ibu sudah selesai melakukan proses PPG-nya. Baru nanti itu yang akan diunggah di dalam apa namanya pendaftaran, karena UKM PPG hanya bisa diikuti oleh orang yang sudah selesai melakukan PPG, bukan di tengah jalan PPG ikut ujian, enggak, karena ini ujian akhirnya Bapak Ibu. Begitu ya Pak Purwandi. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Bu Yulia Sari. Bu Yulia Sari. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya mungkin sederhana tapi bikin bingung juga sih Bu. Soalnya ya, gini, kemarin itu? Pas mau coba daftar, kan ada yang domisilinya di Bengkulu Tengah tuh, kabupaten kan Bu. Nah, memang itu baru pemekaran. Nah, di sistem nggak terlihat pilihan untuk mengklik Bengkulu Tengah itu Bu. Bagaimana itu Bu? Terima kasih. Bengkulu Tengah itu apa? Kabupaten atau apa, Bu? Kabupaten, Bu. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau itu nanti silahkan Ibu WA saya aja ya, Bu, biar nanti sekalian saya masukkan ke tim IT. Atau memang itu belum ada di apa namanya di pusat kan, belum tahu kan, kami kan make wilayah yang sudah ada sebelumnya ya, Bu. Iya. Oh gitu. Jadi ya kalau Bu. Nanti enggak, dulunya masuk kabupaten mana itu? Bengkulu Utara itu Ibu. Ada kalau Bengkulu Utara. Ya kalau misalnya nanti enggak usah nunggu-nunggu itu dirubah menjadi Bengkulu Tengah, Ibu daftar aja pakai Bengkulu Utara. Oke, iya. Baik, Bu Istriani. Ini Pak Herman mau bertanya. Assalamualaikum, Pak. Oh, sebentar.
Ini Bapak, 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 Pak Herman ya? Biar saya panggil. Oh ya. Ini Pak, permasalahan ini mungkin apakah sama dengan kawan yang lain ya Pak ya? Di dalam LMS itu, di M3 kita tidak bisa mencapai 100% itu Pak. Bu Dwi nanti mohon solusinya ya. Apa itu tidak bermasalah? Karena kalau melihat itu kita harus 100% semua dari F1 sampai F8-nya. Itu yang tempat saya baru 79%, Bu. Padahal LMS sudah terisi semua. Mohon solusinya, Bu. Dan masukannya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Itu terkait dengan PPG ya. Proses PPG saya tidak tahu sebenarnya, Bu, kalau proses PPG-nya. Kami ini mengurusi UKM PPG-nya, ujiannya, setelah selesai proses PPG. Itu gimana, Pak Rio? Itu biasanya yang ngurusin siapa, Pak? Yang untuk proses PPG? Nanti kita coba ke tim IT LPTK, Bu, ke Pak Safdi dan Pak Nanda untuk mengecek kenapa tagihannya hanya 75% bunyinya di situ ya. Padahal Bu Is sudah mengunggah semua produk ya. Sudah Pak, nanti itu yang rata-rata semua itu. Iya. Iya Bu, nanti coba konsultasikan ke admin kelasnya. Nanti admin kelas kan membuat laporan ke admin LPTK. Nanti kami di LPTK akan coba meneruskan men-tracking ya, kenapa hal itu terjadi Bu Is ya. Iya, terima kasih Pak Rio. Iya, siap. Baik, Pak Herman, silakan. Halo Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi ada beberapa poin yang sudah ditanyakan sama teman-teman. Kalau dari poin saya itu masalah untuk pembuatan video dan unduh video itu kan dijadwal kita tanggal 17 dan 18. Ya, artinya mulai besok sampai dengan hari Rabu. Nah, kalau misalnya kita melakukan perekaman video itu lebih dulu, gimana Bu? Oh, enggak bisa, Pak. Di jadwal itu, Pak, 17 dan 18. Karena nanti Bapak Ibu itu harus membuat fakta integritas bahwa karyanya itu memang karya Bapak Ibu, kemudian yang di video itu juga memang Bapak Ibu semua gitu loh, bukan orang lain. Jangan sampai nanti ada peran pengganti. Makanya kan kemarin ada tuntutan juga itu tadi di ada juga di chatting itu video harus mencantumkan tanggal dan waktunya Bu. Ya kan? Ini terkait dengan teknis ya, memang ada kamera atau handycam yang bisa langsung tanggalnya itu lebih bagus, tanggalnya masukkan di situ. Tapi kalau enggak bisa. Itu memang teknis sekali sih, teknis untuk perekaman. Mungkin nanti juga Bapak Ibu itu nggak bisa loh merekam sendiri, mungkin bisa minta tolong bantuan orang lain. Bapak Ibu fokus di ngajarnya, bagaimana mempesona tadi. Itu yang paling penting. Nanti jangan sampai Bapak Ibu terlalu apa ya memikirkan apa teknisnya seperti apa gitu loh. Ya saling bantulah sama teman. Bisa saling bantu, minta tolong direkamkan gini-gini atau yang merekam beberapa nanti dipilih mana yang bagus. Jangan sampai nanti dibuat sekarang, terus besok bersambung lagi, bajunya berbeda. Jangan, Pak. Nanti nilai Bapak keliru. Salah. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, kalau ini kan, ya, baiknya dicantumkan tanggalnya dan waktunya. Karena itu melihat timeline-nya, time schedule-nya di jadwal yang memenuhi jadwal itu, gitu loh, Bapak, Ibu. Ada lagi, Bu? Tadi ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Sedikit Bu, di jadwal itu berarti kita memang di tanggal 17 dan 18, jadi waktu jamnya itu nggak harus, nggak ada ketentuan spesifik masalah jamnya. Oh nggak ada Pak, nggak ada Pak Herman. Tanggal karena, 17 dan 18. Atau sekarang ya. Gini, ya Pak Herman, yang Bapak mengajar di sekolah mana? SMA IT Al-Hasanah. Itu pembelajaran dilakukan secara daring tidak? Secara daring kita ada tatap muka tapi di sini namanya study club, cuman beberapa student, kita dibagi beberapa shift. Oh gitu ya, yang nggak pakai seragam itu ya, ke sekolah nggak pakai seragam itu ya Pak? Iya Bu, takut corona kalau ya pakai udah nggak apa-apa ya, kalau enggak nanti ngambil aja yang daring, jadi nanti saya bisa masuk, siapa tahu saya nanti yang dipilih Pak Herman ini sama Pak Arifin. Yang lain saya nggak tahu, nanti pilihkan dua Pak Arifin untuk masuk di kelas
saya nggak akan mengganggu Pak. Saya hanya masuk beberapa saat, keluar lagi, melihat proses aja. Tidak akan mengganggu ya Bapak. Bapak Ibu, nanti kalau saya masuk di kelas Bapak Ibu, nggak usah grogi, nggak usah apa-apa. Saya hanya masuk apa namanya sebagai pemonef aja, bahwa itu dilakukan. Itu ya Pak Herman, ya baiknya jamnya berarti terserah itu kita ya. Ujiannya seperti presentasi gitu Bu ya? Bukan presentasi Pak, Bapak Ibu itu mengajar. Kalau UKIN, kalau UKIN dulu sebelum masa pandemi, Bapak Ibu itu mengajar di kelas. Jadi penguji itu duduk di paling di bangku paling belakang mengamati Bapak Ibu mengajar. Dan tidak boleh intervensi. Jadi kelas itu milik Bapak Ibu. Makanya kan disebutkan di instrumen itu guru. Nah, guru itu ya Bapak Ibu itu semua udah guru gitu loh. Jadi nanti kalau saya masuk ya relax aja Pak, mengajar biasalah seperti mengajar siswanya sendiri. Ini kan siswanya sendiri kan, sudah kenal sama siswanya. Begitu ya Pak Herman? Iya Bu. Ya, baik. Itu tadi Ibu, siapa yang mau bertanya setelah Pak Herman ini tadi? Bu Ulfa, Bu. Ya Bu Ulfa, silakan Bu. Ini Bu, saya Ulfa dari PAUD ya Bu. Perihal pertanyaan Pak Herman melanjutkan. Untuk perekaman itu kan berarti kita ketika UKIN itu kita mengajar langsung, contohnya saya luring di kelas gitu, jadi langsung dilihat pengujian gitu. Nah itu pun apakah kita tadi kan mencantumkan tanggal dan waktunya, itu untuk nomor pendaftarannya itu gimana Bu? Apakah kita tampilkan juga atau tidak gitu? Nomor pendaftaran, oh gitu, ya gini. Sebentar ya, harusnya gini. Di pertama ketika mau perekaman video itu perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, namanya benar tidak itu, karena kan takutnya nanti ada peran pengganti itu tadi loh Bapak Ibu. Iya Bu. Dengan memperlihatkan KTP identitas diri atau apa namanya kartu peserta ya, dan kartu peserta kalau bisa. Kalau Ibu itu pembelajarannya luring, saya nggak bisa masuk ke kelas Ibu. Jadi Ibu nanti ngajar ya biasa saja, tapi ada kameranya yang merekam Ibu gitu loh. Kemudian nanti Ibu edit, dipotong di bagian pendahuluan, inti, kemudian penutup. Jadi kalau saya penyelia nanti akan masuk ke kegiatan yang Bapak Ibu lakukan secara daring. Kalau yang luring saya nggak bisa masuk. Saya harus datang ke Bengkulu, nggak mungkin. Baik Bunda ya. Ya. Mau bertanya sama-sama. Bunda. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Purwanto. Si Bunda. Ya, sama-sama Bu Ulfa. Saya masih terpikiran dengan untuk menampilkan waktu dalam perekaman itu tadi. Karena kan tidak semua di menampilkan waktu itu wajib. Nah, Pak Purwanto kecil banget. Halo, cek. Kecil ya. Ya. Enggak dengar. Ya, iya. Apakah wajib Bunda untuk menampilkan baik itu tadi? Karena kan device itu kan tidak semuanya mendukung. Kebanyakan kami peserta PPG ini merekam tuh hanya menggunakan handphone. Ya, handphone aja, kamera handphone. Jadi tidak ada yang seperti webcam atau kamera lain, itu tidak ada Bunda. Terima kasih Bunda. Baik. Ujungnya nanti kan juga akan lagi ini video kan. Akan dipotong-potong dan dikombin lagi dengan menggunakan aplikasi lain. Terima kasih Bunda. Yes, terima kasih Pak Purwanto. Ini termasuk teknis ya, pertanyaan teknis ya. Kenapa kemarin itu juga jadi perdebatan kami antar panitia. Kami kan baru kemarin itu rapat ya untuk apa namanya video ini harus dicantumkan tanggal dan waktu perekaman. Karena kami khawatir jangan-jangan video yang diupload itu video yang kemarin PPL gitu loh Pak. Ya kan? Itu hanya itu sih kekhawatirannya. Tetapi kalau memang itu benar-benar yang dilakukan besok itu ya sudah nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu nanti yang bertanggung jawab, karena Bapak Ibu menandatangani fakta integritas yang ditandatangani di atas materai. Jadi kalau ketahuan ya nanti Bapak Ibu akan didiskualifikasi ya. Tetapi saya yakin lah Bapak Ibu kan ini semuanya guru ya, pendidik, harus berbuat jujur.
ikuti insya Allah, kalau ikutin proses itu semuanya akan diperlancar. Nggak apa-apa, saya juga paham, kemarin juga saya sampai saya yang termasuk yang apa protes juga ke panitia, kenapa nggak semuanya loh nanti bagaimana di daerah 3T, saya bilang gitu, karena saya sering memonef itu di daerah, misalnya di Unri itu ada yang dari Kepulauan Anambas itu untuk mencari listrik aja susah, pakai genset hanya setengah hari hidup setengah hari tidak. Jadi kalau besok mau mengajar katanya hari ini harus ngecas laptopnya. Dan itu tidak ada infocus. Jadi menunjukkan di laptop itu ke siswa-siswanya. Internet juga agak susah. Jadi karena apa namanya? Ini kan yang diambil idealnya ya, Pak. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa mencantumkan tanggal, ya sudah enggak apa-apa. Tapi buat yang terbaik. Tapi memang biar gimana? Nah, ini juga mewakili teman-teman. Kami ya, di Provinsi Bengkulu ini sering terkena penyakit pemadaman PLN, Bunda. Mati. Gitu. Nah, jadi takutnya ini, Bunda, ya, di tanggal 17 atau ya kan besok ini mulai praktek kita mengajar ini, Bunda, ya. Iya. Nah, itu kebanyakan ini yang di kabupaten-kabupaten juga termasuk di tempat saya itu sering mati lampu, Bunda. Nah, sedangkan kita ini waktunya mepet sekali. Jadi mungkin ada pencerahan dari Bunda nanti bagaimana teknisnya kalau seandainya ini terjadi. Karena memang ini sudah semenjak kami PPG kemarin itu banyaklah kami tidak mengikuti Zoom meetingnya, Bunda, karena faktor mati lampu itu tadi, Bunda. Nah, terima kasih, Bunda. Baik, Pak Purwanto, kan ini waktunya 2 hari untuk perekaman. Jadi Bapak menyiapkan siswanya untuk standby gitu loh, ya kan? Untuk standby untuk mengikuti proses pembelajaran. Misalnya mati lampu ya tunggu nanti kalau hidup. Misalnya jadwalnya kan harusnya jam 9 sampai jam 11 misalnya di jadwalnya, jadwal kelas Bapak. Tapi ternyata itu mati lampu karena ini untuk penilaian, ya udah. Seharian, Bunda. Gimana? Sore. Terkadang mati lampu itu tidak menghitung jam, tapi bisa seharian, Bunda. Dari pagi nanti terus hidup gitu, Bunda. Kalau seharian itu sampai 2 hari, Pak? Enggak kan? Ya maksudnya gini, Bunda. Misalnya dari pagi sampai maghrib nanti baru hidup gitu, Bunda. Sedangkan kita tanggal 18 itu kan sudah jadwal mau editing dan upload video itu. Gini, Pak. Misalnya mati lampu, Bapak, makanya tadi kan saya bilang, Bapak pegang siswanya. Minta tolong ke siswanya untuk bisa diajar Bapak pada tanggal itu. Misalnya mati lampu sampai sore. Ya sudah, dengan terpaksa Bapak Ibu mengajar malam. Tapi meminta siswanya untuk hadir di kelas Bapak. Karena itu kan mau dipakai untuk penilaian gitu loh, Pak. Ini kan terkait teknis ya, bagaimana kita mensiasati kalau mati lampu gimana gitu loh. Kalau mengajar mungkin kalau mati lampu itu bisa, Bu. Kadang tuh kami tuh gini, karena kan kita itu kan dituntut untuk tipek, karena kadang biasanya kita untuk menghasilkan khususnya itu. Suara Pak Pur tuh kurang jelas loh, Pak Pur. Cek satu tes. Kencang ya, dikit, Pak Pur. Ya Bunda, sudah dapat pencerahannya. Terima kasih, Bunda. Iya, kalau misalnya mati lampu, kalau Bapak bisa luring, ya luring aja, Pak. Kemudian di video kan, Pak. Bisa ya, luring nggak, Pak Purwanto? Saya luring, Bunda. Di kelas Bapak luring? Cuman kan kita kan ada tipek itu, Bunda, untuk menampilkan infokus kita. Oh, gitu. Enggak, ya. Terpenuhi untuk kita. Saja, semoga jari lampunya hidup. Makasih ya, Bunda. Ya, kita berdoa yang terbaik aja, Pak. Mudah-mudahan nggak ada halangan apapun. Siapkan genset, Pak Pur. Iya, siapin genset, Pak Pur. Semangat, Pak Pur. Kalau enggak pembelajaran enggak, ya pembelajaran enggak daring, lebih enak kan kalau luring tinggal memvideokan. Bapak Ibu pun enak sekali untuk berinteraksi dengan siswa. Tetapi kalau untuk daring ini ya memang agak-agak susah. Saya yakin Bapak Ibu bisa lah dengan ketentuan itu. Enggak usah khawatir. Ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ibu, untuk kita perekaman video kan boleh pakai siswa imajiner, salah satu pilihannya.
itu kalau terpaksa nggak ada siswanya, Pak. Kalau Bapak kan masih punya siswa. Iya, Bu. Bapak masih punya siswa. Jangan jangan memikirkan yang ini, yang udah option terakhir. Kan Bapak mau nilai yang terbaik, kan? Iya. Yeah. Nanti kalau yang sudah sudah angkatan itu 4 itu udah enggak. Suara saya kedengaran enggak, Bu Reni? Cek, cek. Oh, dengar. Dengar. Dengar? Mau nanya ini sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, ya silakan. Kan kita kan ada dituntut pakai kalung peserta, kan, Bu, prakteknya? Ini kalau belum bisa daftar hari ini, kan kita belum bisa cetak untuk peserta itu. Jadi, boleh nggak kalau nggak pakai kalung peserta itu, praktek? Kan video masih besok, Ibu. Video kan ya, besok. Misalkan hari malam. Belum yang daftar hari ini, Bu. Karena daftarnya nanti siang, ada. Ibu. Ibu, ini tadi kan sudah dibahas oleh Pak Rio. Surat sudah disiapkan, tapi kan Ibu itu kan masih ada kegiatan ini sampai siang. Jadi nanti siang baru baru dikeluarkan itu tadi surat keterangan selesai PPG tadi. Silakan nanti daftar siang sore hari. Ya. Oh, iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Almutoharoh. Ya, Bu. Saya mau bertanya masalah Ibu. Ketika mendaftar apa PG itu nama sekolahnya SP SAP. Nah, sekarang sudah berubah menjadi SMP 39. Itu bagaimana, Bu? Sedangkan di apa Daudik dan PKB sudah berubah SMP 39. Maksudnya gimana, Bu? Nama sekolahnya berubah ya, Bu? Ya, ketika pendaftar dulu itu masih menaikkan SP SAP. Saya nggak begitu dengar, Bu. SMP 39. Suara Ibu itu putus-putus, nggak dengar. Iya, Bu, saya nggak dengar suara Ibu. Halo, Bu. Ini suaranya terus. Ya, ya, suara Ibu nggak dengar. Ibu, Ibu tulis di chatting aja, Bu. Tulis di chatting aja, Bu. Saya nggak dengar. Minta tolong Ibu Almutaharoh untuk nulis di chatting aja, Bu. Saya nggak dengar. Mungkin sambil nunggu. Iya, Ibu. Minta tolong dituliskan di chat aja pertanyaan Ibu. Saya nggak dengar, Bu. Nggak bisa apa namanya menangkap yang Ibu tanyakan. Karena putus-putus suaranya. Halo, Assalamualaikum, Bunda. Ya, Bu Desi, gimana? Silakan. Sambil nunggu pertanyaan Bu Almutaharoh. Ya. Izin bertanya, Bunda. Nah, tadi kan sudah ada teman saya dari Bengkulu Tengah yang bertanya. Nah, maksud saya untuk memperjelas, Bunda, kami kan belum ada pilihan yang untuk Bengkulu Tengah. Jadi maksud saya untuk memperjelas, berarti kami pilih yang Bengkulu Utara, Bunda? Atau bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Bengkulu Utara dulu kalau misalnya nanti Bengkulu Tengah belum ada. Ikuti provinsi kabupaten sebelumnya. Oh ya, kasih ya Bunda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Ya, ya Bu, gimana? Gak jadi ketik pertanyaannya. Ini saya Bu Elin, Bu. Oh, Bu Elin, ya silakan. Ya. Ini Bu, ini mau menanyakan masalah upload video, Bu. Deadline-nya itu tanggal 18 ya, Bu. Soalnya saya tuh kendala di editingnya, Bu. Ya, itu sudah ter ini ya, Bu. Karena jadwal kita kan padat ya, Bu. 18 sudah harus upload, 18, 19, 20 penilai itu harus sudah menilai. Tanggal 20 itu saya harus buat laporan warap ya, sama laporan ke panitia nasional dan juga ke pihak UNIP ya, ke penguji juga.
Jadi ini tanggal 18-nya itu sampai malam kan Bu dibuka sistemnya? Iya, sampai malam. Oke ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dwi. Ya Pak Rio, kayaknya nggak ada lagi nih ya. Suratnya sudah selesai nih, sudah saya kirim ke grup ketua kelas. Mohon ketua kelas membagikan ke teman-teman di kelas masing-masing gitu ya. Ya, oh ya sudah, berarti Bapak Ibu sudah bisa mendaftar hari ini Bapak Ibu. Setelah ini bisa mendaftar. Selamat pagi Bu. Iya Bu Pariani, gimana? Mau bertanya yang soal pendaftaran ini. Halo, ya, gimana Ibu? Ya, ya. Untuk pendaftaran ini nanti sampai dibatasi jam tidak Bu? Maksudnya apakah masih bisa mendaftar kalau misalnya malam atau sore gitu? Kalau jadwalnya hari ini berarti ya sampai jam 12 malam nantilah Bu. Oh gitu. Oh iya Bu. Tanggalnya hari ini kan? Iya, maksudnya malam masih bisa gitu ya Bu? Ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah ya? Ibu Al-Mutaharoh tadi nggak jadi menuliskan di chatting ya? Mohon izin bertanya, Bu. Halo, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Bu. Masalah Bu Al-Muhataroh tadi kan Bu, ini karena saya satu kecamatan Bu, saya tahu permasalahannya. Itu intinya sekolahnya itu dari sekolah yang kemarin dengan sekarang tuh berubah nama. Jadi mungkin solusinya bagaimana gitu Bu. Ya sudah nama yang terakhir lah Bu berarti. Oh nama yang terakhir sekarang ya Bu ya? Ya. Ya. Terima kasih Bu, nanti saya sampaikan dengan Bu Al. Bu. Ya sama-sama Bu Isriani. Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Tanya, Bu. Ya silakan Bu Aktalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, kalau untuk SIM PKB saya di Dapodik itu tidak terkoneksi Bu. Apakah itu nanti bermasalah atau tidak seperti itu Bu? Karena SIM PKB saya lihat itu double Bu. Seperti itu. Yang kedua, untuk portofolio yang bagian karya inovasinya, Bun, itu contohnya misalnya membuat LKPD. Apakah nanti yang diunggah itu soft file-nya berupa semua LKPD dalam satu semester, atau cukup menampilkan satu contoh LKPD saja yang diunggah, seperti itu, Bun. Terus yang poin ketiga, Bun, dulu saya pernah membuat penelitian ketika mengikuti lomba, Bun. Dan telah diseminarkan. Apakah itu bisa untuk portofolio yang bagian karya ilmiah, tetapi untuk lembar pengesahannya waktu itu tidak ada lembar pengesahannya, Bun. Itu saja, Bun. Mohon bimbingannya, Bun. Baik. Untuk yang pertama terkait itu tadi saya nggak paham ya, Bu. Itu nanti ditanyakan ke IT yang apa nama pendaftaran sama Dapodik yang nggak sesuai itu. Itu terkait dengan IT Bu, saya nggak paham. Kemudian yang kedua untuk LKPD itu silakan di upload semuanya Bu, selama filenya itu masih kecil kan, itu nanti ada pembatasan ya di sistem, saya kurang tahu ya 5 megabyte mungkin itu ya, silakan di berarti yang kita unggah soft filenya ya Bu ya? Ya soft filenya Bu semuanya. Kalau video itu kan yang diunggah hanya link-nya, tapi kalau ini file, silakan Ibu diunggah semuanya. Kalau nanti kebesaran di resize tergantung di sistem itu dimintanya berapa megabyte. Saya kurang tahu ya, belum membuka yang aslinya ya. Kalau yang kemarin kan hanya untuk uji coba sama yang asli kan berbeda. Kemudian yang ketiga itu tadi yang ditanyakan tentang hasil penelitian yang sudah pernah diseminarkan itu. Umurnya kapan, Bu? Belum lebih dari 2 tahun kan, Bu? Iya, belum, Bun.
Kalau belum, itu bagaimana pengesahannya? Pengesahannya minta ke kepala sekolah aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oh, gitu ya, Bun. Ya. Ya. Ya, Bun. Ya, Bun. Ya, ya. Baik. Ada lagi Bapak-Ibu yang ditanyakan? Terima kasih banyak, ya, sama-sama, Bunda. Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak-Ibu yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah nggak ada lagi Pak Rio ini, Pak Rio. Ya, baiknya sudah, Bu. Baik, kalau sudah ya. Saya tutup dulu. Nanti kita jumpa lagi jam 2, Bu Dwi, ya. Dengan ya, dosen. Baik, Pak. Baik. Ya, dengan baik, materi Bapak yang Ibu. Sama juga, Pak Rio. Baik, Bapak-Ibu, Dewan Perna PPG tahap 1, silakan mempersiapkan hal-hal administrasi untuk pendaftaran UKIN-nya. Karena surat keterangan selesai sudah dibagikan ketua kelasnya, silakan dihubungi ketua kelasnya atau mohon juga ketua kelas membagikan di grup kelas masing-masing. Kepada Bu Dwi Wahyuni, terima kasih sudah memberikan informasi pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin leave ya. Iya, terima kasih.